ini saya akan membuat apa? Telur ceplok seperti ini ya, puding telur ceplok ya Bunda. Ini saya akan memberi cara memberi putih telurnya ya Bunda, agar-agar tipnya itu kita siram dari pinggirnya aja ya Bunda, sedikit-sedikit. Seperti ini ya Bunda. Ini dilakukan sampai selesai ya Bunda. Ini ya Bunda, sangat cantik ya Bunda ya. Ini tapi belum mengeras ya Bunda. Ini juga sama. Terima kasih ya Bunda. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar mengikuti resep-resep saya selanjutnya.